Dari video amatir pengemudi mobil menjadi bulan-bulanan sekelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pelaku diduga anggota geng motor merusak mobil hingga kaca belakang pecah. Sementara pengemudi mobil luka akibat terkena busur panah. Mengetahui video perusakan mobil viral di media sosial, polisi melakukan razia balap liar. Di jalan Andi Pangeran Petarani, sekelompok pemuda diduga ingin melakukan balap liar sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Razia meluas hingga jalan Cendrawasih dan jalan Veteran. Terkait dengan balap liar, yang mana berdasarkan viralnya yang berkembang di media sosial terkait dengan perusakan kendaraan yang dilakukan oleh sekelompok pelaku MD Motor di Makassar. Tim Penyelidikan Polrestabes Makassar mendatangi lokasi yang kerap dijadikan lokasi balap liar, seperti di Pangeran Petarani, Cendrawasih, kemudian Veteran, serta Jalan Panda. Akhirnya belasan daripada kendaraan sempat diamankan. Polisi mengamankan belasan pemuda serta sepeda motor modifikasi yang diduga dipakai untuk balap liar.